Hazimah nikah bangunan. Hazimah iaitu jampi yang bersama pengertian dengan ruqyah. Maka jika dengan lafaz azumah iaitu jemputan kenduri kahwin. Kalau azumah tu jemputan kenduri kahwin. Tambih satu peringatan dan adalah jampi mentara juga jampi mentara juga pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana hadis riwayat Muslim daripada Auf bin Malik radhiyallahu anhu katanya kunna taraqqa fil jahiliyyati faqalna ya Rasulullah kaifa taraqqa fi zalik faqala a'ridu ala liqaqukum la ba'sa bil waqi ma lam yakun fihi syirkun. Dahulunya kami melakukan jampi di zaman jahiliyah, lalu kami bertanya wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu dalam perkara ini? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perlihatkan kepadaku jampi-jampimu itu. Tidak mengapa membuat jampi-jampi itu selama tiada mengandungi perkara berunsur syirik. Menurut Syekh Yusuf Al-Qaradawi di dalam fatwa Al-Mu'assirah adalah sesuatu jampian itu harus dilakukan berdasarkan kepada tiga perkara. Yang pertama mestilah didasarkan kepada Allah Ta'ala atau nama-namanya. Mestilah ditutupkan dengan bahasa Arab dan kata-kata bahasa yang difahami maksudnya. Mestilah beriktikad bahawa ianya tidak sama sekali memberi kesan kepada sesuatu dengan sendirinya. Tetapi dengan kehendak Allah Ta'ala, dan adalah amalan perubatan tradisional dalam masyarakat Melayu khususnya. Terdapat jenis-jenis jampi serapah yang dibolehkan, yakni diharuskan dan ada juga yang diharamkan. Maka iaitu jampi-jampi yang diharuskan, jampi-jampi ini ialah jampi yang diharuskan sebagaimana tiga syarat di atas. Jampi-jampi yang diharamkan iaitu jampi-jampi yang mengenai unsur syirik seperti beriktikad jampi atau mentera yang memberi bekas kepada sesuatu dan jampi yang mengenai unsur pemujaan jin-jin dan syaitan yang menggunakan ilmu haitan dan sihir menggunakan bahasa-bahasa yang tiada dipahami atau perkataan yang bercampur aduk atau menterbalikkan kalimah-kalimah ayat suci Al-Quran. Entah.